Hai teman-teman, kembali lagi di channel Ansera Online. Kali ini Ansera mau memperlihatkan salah satu tempat main orang-orang Sumber, namanya Hutan Kota Sumber. Di sini kalian bisa makan-makan wisata kulineran, main-main karena di sini ada beberapa sewa permainan seperti motor kecil untuk anak-anak, main bola, terus beca-becaan, dan bisa belanja baju juga. Di sini ada yang jual baju juga. Seperti apa tempat ini dan ada apa aja di dalam Hutan Kota Sumber ini? Ayo kita lihat yuk. Bayar bukan buat masuk, tapi untuk parkiran motor atau mobil kalian gitu. Ayo, kesini yuk. Bisa lihat suasana pagi hari di Hutan Kota Sumber. Sudah ada yang jualan makanan, sudah ada sewaan mobil, sewaan beca-becaan. Jadi untuk harganya, beca-becaan itu harga sewanya Rp10.000 untuk 20 menit. Kalau yang mobil Rp10.000 untuk 10 menit. Begitu. Kemudian di sini wisata kulinernya ada makanan khas Cirebon, ada makanan yang umum, ada SS, ada SS-an, ada sosis dan makanan atau minuman kekinian lainnya. Banyak lah ya. Yuk, kita jalan-jalan lagi yuk. Kemana ini? Ke sana apa ke sana? Muter sana tah? Banyak beca-beca. Itu kayaknya di sewa nih. Sana apa kesini? Sana ya. Jasin muter. Oh. Sambil lihat ini, sambil main ini. Tuh, main ikan ikanan. Buat adik-adik usia 5 sampai 12 tahun itu bisa ikutan main trampolin. Sewanya Rp5.000 untuk 15 menit. Untuk orang dewasa ya tentu tidak boleh ya, nanti jebol. Ayo sini. Di sana ada balong, tapi nggak begitu banyak airnya. Iya, airnya juga warnanya kayaknya coklat ya, nggak bening ya. Bening dan petanya nggak rapi. Iya, kayak belum lurus. Lebih kayak solokan sih. Iya, kalau misalnya lurus kayaknya bagus deh ini. Iya, bisa buat kapal-kapal gitu ya. Iya. Bebek bermesin.
sekarang kita mau ke sana. Ada permainan anak-anak juga, yuk. Jadi hutan kota Sumber ini bisa jadi alternatif teman-teman dan keluarga untuk melepas kejenuhan kehidupan sehari-hari. Atau untuk sekedar ngobrol santai bersama teman, keluarga, iya. Atau mengajak anak-anak bermain. Iya, ini, jalan-jalan ya. Hiburan murah meriah. Posisinya cuma bayar parkir doang kan ya? Betul, posisinya juga di tengah-tengah kota Sumber, Kabupaten Cirebon. Sumber itu sebetulnya sebuah kecamatan, ya, tapi bentukannya udah seperti kota kecil. Jadi memang disebutnya kota Sumber, kota di dalam kabupaten. Unik sekali kan? Sengaja kita pagi hari itu supaya nggak terlalu ramai ya, maksudnya. Betul. Sepi, masih sepi. Nggak banyak mesin-mesin motor kecil yang menggerung. Nggak banyak orang berlarang ya. Ini orang-orang yang masih baru mulai. Itu baru pada mulai, baru pada buka. Ini ada selalu iya, selalu datang tuh. Ini ada bisa buat anak-anak pada main, itu tukang-tukang lagi pada coba mulai beraktivitas, yang buka usaha, buka alat-alat permainannya, ini banyak banget para pedagang juga. Atau yang menyewakan. Nah ini juga ada balon-balon, ini buat anak-anak kecil pasti tertemu. Ya nggak sih? Tempat cuci tangan ini guys, bagus deh. Lumayan ya, jadi tetap higienis, menjaga protokol kesehatan. Yuk. Banget. Enteng sih, gak berat ternyata sih. Op. Ngerapnya pakai ini. Iya. Hai teman-teman, kita lagi cobain mobil goes. Jadi ini tuh yang tadi kita sebutkan, harga sewanya Rp10.000 untuk waktu 20 menit. Bahkan tadi kata ibunya 40 menit juga lupa. Iya. Seru banget loh ini. Ada dua goesan. Ada rantai, terus setirnya dikendalikan seperti setir mobil. Dia bisa menggerakkan dua roda. Begitu. Nah, untuk teman-teman yang lagi PDKT, pacaran, atau suami istri, untuk melatih kerjasama dalam menggerakkan Moes ini, bisa nih untuk melatih keromantisan, untuk melatih kerjasama, untuk lebih dekat, lebih akrab berduaan di sini, bisa juga pacara anti mainstream kan? Karena kan pedalnya cuma dua tuh. Iya. Ini seru banget sih. Sebetulnya ada lagi jenisnya yang beda dari ini. Dia bisa ada 4 kursi, jadi nggak cuma berdua. Tapi kalau ini untuk couple sih. Ayo kita cobain. Jalan. Seru. Mungkin deh. Jalannya tak? Iya, yang penting ada parking block. Coba. Aduh. Berat juga ya. Wah. Aduh. Jadi kita nih lagi nyobain goes sambil ngeliat pemandangan yang ada di hutan kota Sumber ini. Eh, itu lihat tuh. Ada banyak kan? Ada banyak iya. Gak usah ngebut santai aja sih ya. Iya santai aja tuh. Satu. Nah yang beginilah suasana pagi hari di hutan kota Sumba. Di bagian belakangnya ya.
sebenarnya kalau misalkan kita nggak mau apa namanya mainan, kita mau cukup jalan-jalan saja atau lari-lari juga di sini juga bisa ya. Karena jogi. Juga karena di sini ada apa? Trotoar. Ada jalan ya, ada jalannya buat kita lari-lari atau main. Stop. Ini keliling-keliling. Iya. Gimana rasanya? Capek. Ini sepeda. Tapi lebih berat ini sih. Tapi lumayan lah ya buat olahraga. Iya, olahraga menyenangkan itu ya di sini, teman-teman. Kalian bisa lihat tanaman-tanaman. Luas lah ya. Menghirup udara segar, oksigen dari tanaman. Kalau lapar tinggal jajah. Mau banyak keluar keringat tinggal lari atau naik. Odong-odong. Odong-odong ini. Ini tuh katanya ada yang bilang moes, ada yang bilang odong-odong. Moes. Itu apa tadi? Mobil goes karena sebenarnya pakai mobil jeep. Ini juga pakai mobilnya. Cuman ini mah cuma berdua. Kosannya lebih lebar. Tadi ada bisa muat 4 orang. Nah, dulu dari goes, kita mau cobain ayunan yuk. Ayunan ini gratis kan ya? Gratis. Buat anak-anak nih. Enggak, orang dewasa juga. Aku takut. Jangan kenceng-kenceng. Ya enggak. Nah, jangan kenceng-kenceng, pusing kepala aku. Ansara lelah, geng. Lelah karena ini enggak gue. Ayo masuk dulu. Kita mulai lagi. Mulai lagi. Soalnya ini jalannya lumayan jauh ya, jadi kita berbatu. Iya, jadi kita cukup melelahkan. Aku dorong dulu. Biar lurus. Aku suka takjub sama mereka. Pagi-pagi udah pada buka tuh. Ini juga udah siap, ibu-ibu. Pasti mereka bangun juga dari subuh banget. Iya. Buat nyiapin elemen. Ini juga tuh baru pada buka usaha. Ada yang tek odong-odong. Ada komedi putar. Iya, itu juga ada. Enak lah. Ya lumayan lah ya. Hiburan murah meriah. Kata ibunya 40 menit juga enggak apa-apa, Jenny. Ya gimana mau 40 menit? 50 menit aja udah game power. Dasar kaum rebahan. Mana sih? Ada nyewain ini di sana ya? Oh, iya. Tuh banyak ternyata sewa tuh banyak. Banyak banget. Oh, ini tuh bisa banyak tuh. Enggak cuma dua. Itu yang depannya. Oh iya. Yang punya ini lurus ini apa kan? Lurus ini? Itu ya? Lurus ya? Sampai guys. Bu, udah ah, capek banget. Tapi seru. Oke guys, sekian dulu jalan-jalan kita hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye guys.